Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Dari yang diarsir ini persamaannya, pertidaksamaannya apa? Oke, yang pertama garis yang paling gampang ini ada 1x, 1y gitu ya. 1x, 1y gitu ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Oke, karena O di sini 0,0 ini tidak masuk, maka kita masuk 0 tambah 0 kan kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Karena itu tidak masuk, berarti harus dibalik, lebih dari sama dengan 1. Toh ini gambarnya juga di kanannya. Oke ya, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Ini sudah benar, lebih besar sama dengan 1. Yang pertama. Nah yang kedua, misalkan kita ambil yang ini. Nah, pakai biru lah ya teman Apik ya. Oke, kita lihat di sini, dia tingginya ini 3,2 ya. Gitu ya, 3,2 berarti tingginya 3, sini 2. Benar ya. Oke, kemudian kita bisa cek kalau di sini ke bawahnya berapa. Gitu ya, kalau di sini cuma 1. Oke. Ini kalau 2 dia 3. Kalau 1 berarti 1,5 ya, 3/2 gitu ya. Oke, kita coba cek ya. Oke, meskipun ini 3,2 tapi ini tingginya 2, sini panjangnya juga cuma 2 kok ya. Jadi kalau di sini panjangnya 1, di ke bawahnya juga 1. Artinya ini min 1 begitu ya. Oke. Dari sini kita bisa buat untuk x-nya berarti min x begitu. Min 1x kan gitu. Untuk y-nya malah plus 1y. Plus 1y. Begitu ya. Nah, 1 kali min 1 kali 1 adalah min 1. Kurang dari atau lebih dari. Kita lihat kalau di garis yang kedua ini sebenarnya 0,0 masuk. Ini artinya 0,0 masuk. Jadi kita cek kalau ini 0, sini 0. Jadi kan 0, 0 itu dengan min 1 adalah lebih besar ya. Lebih besar sama dengan, begitu ya. Lebih besar sama dengan kalau min 1. Nah, kita kan pengennya ini positif 1 misalnya. Ya berarti dikalikan sama ini. Dikalikan min 1, positif. Sehingga x-nya ini jadi positif x, y-nya jadi negatif y. Karena dikalikan min 1, maka tanda lebih darinya dibalik. Jadi kurang dari sama dengan. X min y kurang dari sama dengan 1. Oke, belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. X min y kurang dari sama dengan 1 ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga garisnya adalah kita coba dengan misalnya nah. Ini ya. Wow, nanti biar lebih jelas merah aja lagi ya. Ini kita lihat ke kanannya ini 3, ke atasnya ini 1 ya. Berarti dari 1 ke 2 kan? Atasnya 1. Jadi ke atasnya 1, ke sampingnya ini 3. Artinya min 3. Ini kalau dipanjangin ya, di sini min 3. Maka persamaannya untuk x-nya adalah 1x begitu ya. 1x. Ini min 3y. Min 3y. Begitu ya. Oke. 1 kali min 3 adalah min 3. Nah sekarang kita cek untuk garis ini. O 0,0 masuk kan kali bawahnya. Jadi kalau 0 dimasukkan, 0 dimasukkan adalah masuk. 0,0 terhadap min 3, 0 itu lebih besar atau kurang dari? 0 lebih besar, begitu ya, dari min 3. Oke, barangkali kita pengen min 3-nya ini jadi positif. Jadi dikalikan. Sekalian min 1 jadi positif 3, tapi tandanya harus dibalik. Begini ya, harus dibalik. Nah, karena dibalik, oke, ini dikalikan min 1 jadi 3y-nya positif. Jadi x-nya yang negatif, ini min x. Nah, jadi 3 ini ya, 1, 2, 3. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik. 3y min x kurang dari sama dengan 3. 3y min x kurang dari sama dengan 3. Kalau ini yang C. Jadi jawabannya antara B dan C ya, masih gabungan. Yang benar nih tadi ya. 1, 2, 3. Belajar matematika, asik dan kreatif bersama Apik.